Oke pemirsa, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya mau update Asia Sat 9 C-band yang berada di 122 Bujur Timur. Seperti yang kita tahu, di Asia Sat 9 itu banyak FTA dan siaran free ya. Dan di Asia Sat 9 juga ada NIN Media yang FTA juga. Jadi di sini saya mau ngasih update Asiasat 9 C-band yang FTA, dan ternyata dan katanya ya banyak channel yang HD. Jadi sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol ini dan tombol ini ya. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin memberikan update satelit Asiasat 9 C-band ya. Jadi kita ke menu dulu, lalu kita ke Asiasat 9. Ini sudah saya, kebetulan nama satelit sudah saya buat, Asiasat 9 C-band. Lalu kita klik go to. Kebetulan saya pakai Skybox A1 New. Lalu kita tambahkan transpondernya di 04070, simbol 4071 ya, 04071, simbol rednya 15.000, polarisasinya vertikal. Lalu kita tracking disknya. Kebetulan saya di saya pakai disk jaring dan pakai aktuator. Oke, kita arahkan aja ya. Nah, itu sudah terlihat bar sinyal. Coba kita maksimalkan kembali. Oke, dia cuma di 74% ya. Lalu kita klik scan, tapi jangan dari scan di sini ya. Kita klik scan dari daftar satelit. Nih. Kita cari blind scan. Oke, pemirsa sudah siap ya pencariannya. Tapi sebelumnya saya di sini menggunakan posisioner Yuri ya. Dan receiver Skybox A1 New. Dan ini siaran pertama yang kita lihat di Asiasat 9 C-band. Di sini ada channel News Live. Ini channel India. Ini yang rangnya juga India. Garam Denu, North East, kebanyakan kalau di Asiasat 9 C-band itu memang channel India ya. Ini pun drama India ini ya. Mungkin teman-teman yang suka nonton film Bollywood, kalau Z dikunci bisa solusi alternatif di sini ya, Asiasat 9 yang C-band.
sini ada MWD. Ini MWD ini Myanmar ya. Jadi di sini didominasi channel India sama Myanmar. Dan MWD Movies ini juga terkenal banyak film-film Myanmar-nya juga ya. MWD HD dan ini ada MWD Family. Channel Myanmar ya, hampir rata ya. Ini nggak tahu gelap tapi ada suaranya. Ini channel berbayarnya ya, ada tanda dolar. Ini ada UCTV SD. Ini siaran Cina ya. Ini ada FTV News SD dikunci juga. Ini EHS ini free ya. Ini siaran Cina. Kalau yang ada EHS 5 sampai ke bawah ini dia siaran Chinese ya. TV kebanyakan TV shopping. Ini set Taiwan dikunci ya. Dan yang kedua, di sini siaran HD-nya itu banyak ya pemirsa. Jadi di sini ada, coba kita hitung dari sini ya. Kita hitung dari MWD yang variety ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oh, ternyata cuma 11 saja ya. Siaran SD yang gratis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngetes siaran SD di TV-nya, boleh coba tes yang Asia S9 Siben ini ya, banyak channel HD. Tapi memang kebanyakan nih siaran Myanmar dan India ya. Ini Sun TV apa ya, macet. Kita lihat kualitas sinyalnya, oh tetap di 74%. Coba kita lihat TV yang Myanmarnya, apakah sama kualitas sinyalnya? Oh ini dia 63% ya. Yang TV Indianya 53%. Sama ya. Ya mungkin itu aja dari saya update Asiasat 9 Siben 2021 yang banyak channel HD-nya ya.